kaki ada pimpinan bidang yang saya hormati, kemudian Profesor dan Profesor yang saya hormati, Profesor Anaria dan Profesor dan juga para penguji. Saudara Romantendu, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, disertasi saudara ini berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Penelitian Sengketa Medis di Indonesia. Ya. Nah, dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan subjek hukum perdata, sejauh yang saya pahami sampai dengan saat ini tidak belum mengenal bahwa rumah sakit itu sebagai subjek hukum mandiri. Nah, jadi yang perlu kejelasan ini sebetulnya rumah sakitnya atau badan hukumnya, ya, itu yang perlu saudara jelaskan karena saudara sama sekali tidak membahas tentang badan hukum rumah sakit. Ya, sementara setahu saya sampai dengan sekarang rumah sakit belum menjadi subjek hukum mandiri. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, dalam sistem pertanggungjawaban perdata sebetulnya dapat diklasifikasikan menjadi jawaban berdasarkan kesalahan, ya, liability based on fault, dan sistem pertanggungjawaban berdasarkan risiko, liability based on risk. Dengan demikian subjek hukum itu tidak akan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara keperdataan pertama apabila dia tidak bersalah dan apabila dia tidak menanggung risiko. Kesalahan itu dalam perkembangannya berkembang apa yang disebut dengan sistem pembuktian terbalik, ya, reversal burden of proof, di mana si penggugat dianggap terbukti bersalah, ya, atau dianggap bersalah sepanjang tidak dapat membuktikan. Ya, itu diterapkan misalkan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen di mana memang penggugat itu sangat sulit, ya, untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Saya kira ini hampir-hampir mirip, ya, dengan di kasus di rumah sakit di mana pasien itu sangat minim aksesnya terhadap data, sehingga tidak mudah bagi pasien untuk dapat membuktikan adanya kesalahan, ya, baik personil rumah sakit yaitu tenaga kesehatan atau tenaga medis maupun badan hukumnya. Kedua, tanggung jawab berdasarkan risiko. Ya, jadi walaupun tidak bersalah, maka subjek hukum itu bisa dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena dia harus menanggung risiko. Ya. Nah, itu memunculkan doktrin namanya strict liability, ya, dan yang lebih ketat lagi namanya absolute liability. Absolute itu tanpa memberikan data pembelaan apapun. Nah, dalam kesempatan saudara, pada satu sisi saudara mengatakan bahwa doktrin responsorium, bagaimana tadi menjadi bagian dari doktrin vicarious liability, itu menyatakan bahwa ini masuk kategori responsibility without fault. Ya, artinya ini mengandung tanggung jawab tanpa kesalahan. Di sisi lain, ketika saudara membahas mengenai rumah sakit di Indonesia, merekonstruksi kehidupan rumah sakit Indonesia, saudara mengatakan bahwa pasal 1367 itu bagian dari konsep sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Bagaimana pasal 1365 dan 1366. Yang ingin saya tanyakan,
doktrin responden real. Ini sebetulnya masuk ke konsep pertanyaan jawaban yang mana? Apakah dia berdasarkan kesalahan atau tadi yang berdasarkan risiko atau tanpa kesalahan? Ya, mungkin itu dua pertanyaan. Terhormat dan berpelajar Bapak Dr. Ahmad Budi Cahyono S.M. menjawab untuk pertanyaan pertama. Pada saat saya melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, dari 90 putusan pengadilan ada sekitar 73 putusan pengadilan terkait dengan kasus perdata. Disitulah saya melihat ada dinamika perkembangan pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pada awalnya tanggung jawab rumah sakit sangat dibatasi. Di mana pembatasannya? Pertama adalah pembatasan terhadap dokternya. Artinya di situ rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap dokter tetap. Ini bertahan di beberapa putusan pengadilan. Hingga kemudian muncullah beberapa putusan pengadilan, khususnya pengadilan tingkat Mahkamah Agung, yang mulai memperluas konsep ini, saya sebut sebagai transformasi perluasan pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Di situ disebutkan bahwa seharusnya rumah sakit bertanggung jawab terhadap semuanya, baik dokter tetap maupun dokter tidak tetap. Apa artinya? Karena pasien tidak mengetahui kualitas dokter yang bekerja di rumah sakit. Jadi ada pembatasan pertama terhadap dokternya, yaitu mengenai status dari dokter. Yang kedua adalah adanya pembatasan terhadap status dari rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit pada dasarnya dia menyatakan rumah sakit bertanggung jawab terhadap tenaga kesehatan. Kemudian dipertegas di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru 2023. Dia bilang rumah sakit bertanggung jawab terhadap seluruh SDM. Terlihat clear, tidak ada masalah. Namun dalam implementasinya ada sebuah masalah besar. Tadinya terlihat selesai, karena di situ hanya dibilang rumah sakit bertanggung jawab. Tapi dalam putusan pengadilan kemudian bercampurlah berbagai macam alasan atau hukum pro dan kontra. Ada yang bilang rumah sakit tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban karena bukan badan hukum, dia hanya badan usaha. Tapi yang lain bilang enggak, rumah sakit harus mintakan pertanggungjawaban karena dia adalah pelaksananya dari pelayanan medis yang terkait dengan tindakan medisnya. Jadi pertama ada yang bilang seharusnya yang bertanggung jawab adalah badan hukum atau korporasinya, misalnya PT-nya atau yayasannya. Tapi kemudian pihak lain bilang tidak fair dong, seharusnya rumah sakit sebagai pelaksananya juga bertanggung jawab. Ini ada beberapa putusan pengadilan seperti ini. Jadi di awalnya selalu diwarnai dengan konflik, pertentangan, pertempuran berbagai doktrin tersebut. Tapi kemudian mulai mengerucut. Mulai mengerucut artinya kemudian ada beberapa putusan pengadilan. Khususnya, sekali lagi putusan pengadilan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi yang mulai mengerucutkan bahwa seharusnya kita cukup fokus dengan rumah sakit. Rumah sakit dia bertanggung jawab. Tidak perlu lagi direporter apakah badan usahanya atau badan hukumnya, karena aturan dasar mengamanatkan demikian. Dan posisi pasien sebagai pihak yang inferior, dia rasanya sulit untuk memisahkan antara rumah sakit sebagai badan usaha dengan rumah sakit sebagai suatu badan hukum. Karena sebagai badan usaha, dia juga wajib juga menjamin kualitas semua yang ada di situ, baik pelayanan medis maupun terus untuk pertanyaan yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Ahmad Budi Cahyono S.H.M.H. Doktrin responden superior seringkali diterjemahkan sebagai responsibility without fault. Let the master answer. Look to the higher up. Let the superior respond. Jadi diterjemahkan seperti itu. Bahkan di awal munculnya doktrin responden superior ini banyak sekali yang menentang. Pada saat saya melakukan penelitian ada 5 doktrin yang menentang. Di antaranya adalah the doctrine of the role of the reference, defense of the unholy trinity,
the board chair of doctrine, the captain of the ship doctrine, dan sebenarnya adalah independent contractor doctrine yang selalu berusaha menjadikan dokter sebagai aktor tunggal dalam segala medis. Setelah saya melakukan riset terhadap putusan pengadilan, doktrin, regulasi, dan sebagainya, ada salah satu kesimpulan yang saya tarik, bahwa pada dasarnya sengketa medis yang terjadi di rumah sakit dapat digolongkan menjadi dua. Satu, sengketa medis terkait dengan pelayanan medis dan tindakan medis. Yang kedua adalah sengketa medis terkait dengan pelayanan medis tapi tidak terkait dengan tindakan medis. Ada sengketa medis yang hanya terkait dengan pelayanan medis tapi tidak terkait dengan tindakan medis. Artinya, dalam hal ini rumah sakit harus bertanggung jawab, harus menjamin mutu atau kualitas semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian di kamar operasi, CO2 bertukar dengan O2. Menurut saya dokternya tidak salah, karena yang tertulis di tembok rumah sakit di saluran yang mengeluarkan gas itu adalah O2. Jadi dokternya mengambil isi O2 yang tertulis di situ, ternyata berisi CO2. Efeknya fatal, pasien kemudian meninggal dunia. Beberapa kali terjadi juga salah transfusi darah. Darah yang tidak seharusnya cocok dikasih ke pasien. Pernah juga kejadian saat operasi situ darurat, listrik rumah sakit mati dan genset tidak langsung berfungsi padahal operasi jantung. Pasien kemudian meninggal dunia. Salah dokternya? Menurut saya tidak. Menurut saya inilah sengketa medis yang sifatnya adalah pelayanan medis, tidak terkait dengan tindakan medis. Artinya di sini adalah ada tanggung jawab untuk rumah sakit. Jadi semacam yang disebut tadi dokter responden superior. Artinya di sini rumah sakit memang dia tidak bertanggung jawab kalau sengketa medis itu sifatnya adalah pelayanan medis dan tindakan medis terkait dengan tindakan medis. Tapi sepanjang sengketa medis itu hanya terkait dengan pelayanan medis, tidak terkait dengan tindakan medis, seharusnya rumah sakit bertanggung jawab. Karena dia harus memastikan pelayanan medis yang ada di situ berjalan dengan bagus. SOP yang membuat adalah rumah sakit. Mutu dokter, ada komite etik medik waktu pertama kali masuk ada kredensial, kemudian kredensial pada saat berjalan ada pemantauan dari mitra bestari dan sebagainya, ada penjaminan mutu, akreditasi dan sebagainya. Itu seharusnya merupakan tanggung jawab untuk rumah sakit. Jadi benar rumah sakit bertanggung jawab langsung apabila sengketa medis itu terkait dengan tindakan medis. Tapi hal ini bukan melepaskan pertanggung jawaban untuk rumah sakit. Karena sepanjang terkait dengan pelayanan medis, dia tetap harus bertanggung jawab. Jadi ada kaitan di situ terkait dengan responden. Jadi ada sengketa medis yang hanya berupa pelayanan medis, tidak terkait dengan tindakan medis. Misalnya beberapa waktu yang lalu, ada kejadian di sebuah unit gawat darurat rumah sakit, ibu dan anak, pada saat ada seorang ibu akan melahirkan, tapi ternyata UGD tidak ada dokter sama sekali. Nah, pasien kemudian meninggal dunia. Di mana ini SOP itu jalan? Harusnya kan ada dokter yang steady, apalagi masukin ibu dan anak. Kenapa sampai nggak ada dokter? Bagaimana pengawasan dari rumah sakit? Inilah yang saya sebut sebagai ya salah satunya let the master answer. No responsibility did not fall. Ada pertanggung jawaban. Meskipun kadang-kadang bertanggung jawab itu tidak langsung, karena tidak mungkin rumah sakit melakukan tindakan medis. Tidak mungkin juga rumah sakit mendekati dokter, karena bagaimanapun dokter itu punya independensi. Misalnya dia bikin aturan untuk penyakit seperti ini, harus melakukan tindakan atau SOP seperti ini, untuk menangani pasien, menunggu disposisi pimpinan dan sebagainya, sepertinya tidak mungkin ya seperti ini. Demikian.